Ke informasi berikutnya, pemirsa, hewan peliharaan kini bukan sekedar jadi pelengkap keseharian di rumah, tapi juga bisa menghasilkan cuan yang menggiurkan bila ditekuni dengan sungguh-sungguh. Seperti yang dilakukan salah seorang breeder di Bali yang fokus mengembangkan salah satu jenis kucing langka, yaitu kucing jenis Maine Coon Polydactyl, jenis kucing raksasa dengan tinggi tubuh mencapai 1 meter. Bagi sebagian orang, kucing menjadi salah satu hewan peliharaan favorit karena menggemaskan, lincah, dan tingkah polanya lucu. Di tengah banyaknya jenis kucing ras di Indonesia, jenis Maine Coon populer dengan ciri khas ukuran tubuhnya yang cukup besar dibanding jenis kucing lainnya. Di Kuta Utara, Badung, Bali, salah seorang breeder menyulap bagian rumahnya menjadi lahan berternak kucing Maine Coon. Berawal dari sepasang kucing Maine Coon, Ika kini memiliki puluhan kucing Maine Coon berbagai jenis. Uniknya, kucing-kucing Maine Coon yang dikembangkan bukanlah kucing Maine Coon biasa, melainkan Maine Coon Polydactyl dengan jumlah jari kaki lebih dari 5 atau mulai dari 6 hingga di atas 20-an. Bukan hanya ukuran tubuhnya yang besar dengan tinggi tubuh kucing mencapai 1 meter, kucing Maine Coon juga memiliki bentuk wajah mirip seperti singa, bulu lebat, hingga ekornya yang panjang. Agar aman saat diajak berinteraksi, kucing Maine Coon ini wajib mendapat perawatan berkala, mulai dari memandikan minimal 2 hari sekali, pengeringan bulu menggunakan alat khusus, hingga rutin membersihkan bagian sensitif kucing mencegah jamur atau bakteri. Dengan perawatan yang intensif, tidak mengherankan biaya adopsi per satu kucing nilainya fantastis, mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Dia besar, nanti jadi badannya lebih besar, terus yang katanya yang aku baca itu dia bisa mengambil mangsanya itu lebih cepat, lebih bagus gitu. Jadi ini betul-betul kucing pemburu nih, Bu ya? Iya. Postur muka dia lebih kayak gimana ya? Keliar-liaran gitu loh, tapi dia manja banget. Terus dengan body yang panjang dan porsi makan yang besar lumayan juga gitu sih. Itu yang membuat saya pengen punya kucing ini. Tingginya permintaan konsumen membuat breeder mampu meraup omset hingga puluhan juta per bulan. Dan untuk menghindari stres dan pintar bersosialisasi, puluhan kucing Maine Coon ini secara berkala juga diajak bermain di salah satu kid cafe di kawasan Canggu, Kuta Utara. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, Ayus melaporkan.